Saying that, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like terima kasih sudah klik video ini. Dunia maya kembali dikagetkan oleh kemunculan duet menawan Dimas Senopati dan Jeda Feser. Kedua penyanyi berbakat ini berkolaborasi dengan mengcover lagu berjudul When I Was Your Man, milik dari Bruno Mars yang sangat memukau dan menarik perhatian netizen. Dalam versi duet ini, mereka menghadirkan suasana yang lebih intim dan emosional, sehingga memberikan interpretasi yang unik pada lagu yang sudah sangat populer ini. Dalam versi duet ini, Jeda Feser mengawali lagu dengan suara lembut dan emosional, memberikan sentuhan baru pada lagu yang sebelumnya dinyanyikan oleh Bruno Mars dengan suara yang lebih kuat. Sementara itu, Dimas Senopati memberikan vokal yang sangat kuat dan memukau, menambahkan dimensi baru pada lagu tersebut. Kombinasi vokal mereka sangat cocok, dan harmonisasi mereka dalam bagian-bagian tertentu sangat memukau, menciptakan kesan yang sangat indah dan mempesona. Lalu siapakah sebenarnya gadis manis bernama Jeda Feser ini? Usut punya usut, ternyata dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 18 Maret tahun 2001 di Santa Josh dan mulai dikenal sebagai seorang penyanyi sejak usia dini. Jeda pertama kali muncul di televisi pada usia 8 tahun, ketika ia tampil dalam sebuah acara realitas bernama Little Miss Perfect pada tahun 2009. Sejak saat itu, Jeda terus mengembangkan bakat musiknya dan menjadi terkenal di media sosial berkat video-video cover lagu yang ia unggah di YouTube. Is on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good, and that's the way it should be. That's my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, I'd leave it all. My acres of a land I have achieved in maybe. Beberapa video covernya yang terkenal termasuk lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi besar seperti Adele, Taylor Swift,
dan Ed Sheeran pada tahun 2015, jeda merilis single pertamanya yang berjudul Oceans. Lagu ini mendapat sambutan positif dari para penggemar dan kritikus musik, dan membuat jeda semakin dikenal di dunia musik. Selain itu, jeda juga telah merilis beberapa lagu lainnya seperti Sinking Deep to Fit dan Lately. Selain berkarya di dunia musik, jeda juga memiliki karir yang sukses di dunia akting. Ia pernah membintangi beberapa film dan serial televisi, termasuk Melissa dan Joy, Red Band Society, dan Henry Danger. Dalam caption unggahannya di Instagram, jeda Veser menuliskan, "Hidup ini sangat luar biasa. Saya menemukan musik Dimas online dan pergi ke Bali untuk bernyanyi bersamanya. Saya merasa sangat beruntung, dia sangat berbakat dan saya senang bisa memanggilnya teman saya. Kolab kami sekarang ada di YouTube." Demikian tulis jeda. Jeda Veser sangat senang bisa bertemu dengan seorang penyanyi yang berbakat seperti Dimas Senopati. Jeda pun mengajaknya untuk berkolaborasi bernyanyi bersama di Pulau Bali. Keduanya bernyanyi begitu memiliki suara khas yang sangat luar biasa. Diketahui lokasi pengambilan gambar tersebut berada di salah satu pantai Pasut Bali. Secara keseluruhan, kolaborasi antara Dimas Senopati dan jeda Veser dalam lagu When I Was Your Man sangat mengesankan. Mereka memberikan sentuhan baru pada lagu yang sudah sangat populer ini dan menunjukkan bakat musik dan kemampuan vokal yang luar biasa bagi penggemar musik di Indonesia dan di seluruh dunia. Versi duet ini patut untuk didengarkan dan dinikmati. Second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together?